Ini pemandangan biasa di padang sekolah seantero negara Saban petang. Anak-anak muda bermain bola sepak, sukan nombor satu negara. Ada yang bermain sekadar mengisi masa lapang sebagai hobi semata-mata. Namun, ada juga yang lebih serius, seperti pelatih di Sekolah Menengah Kebangsaan Zabah, Kuala Pilah ini. Mereka antara hampir 6,000 orang pemain bawah 17 tahun yang bergiat aktif dalam sukan ini. Kita mempunyai banyak bakat, tetapi masalah bakat ni akan terganggu apabila kita tidak mempunyai infrastruktur atau struktur dalam bola sepak. Masalah inilah yang membelenggu sukan bola sepak tempatan. Tetapi masih ada yang cintakan sukan ini dan mahu melihat ia melangkah maju, menggamit memori silam kehebatan Harimau Malaya satu ketika dahulu. Piala Dunia 2014 pernah menjadi impian kita. Tetapi mimpi hanya sekadar mimpi. Pemain bertaraf bintang, permainan bertaraf amatur. Tetapi sekarang ini ironinya, walaupun kita main, ialah saya tak tahu nak kata pemain teruk di peringkat antarabangsa, tetapi gaji pemain-pemain top kita amat tinggi sekali. Titik noktah kepada kegagalan inilah yang cuba dicari. Program Pelan Pembangunan Bola Sepak Negara, sebuah projek bertaraf nasional yang bakal memulakan revolusi ini. Pembangunan peringkat akar umbi ini akan diterapkan dengan falsafah permainan bola sepak moden. Tiada lagi hantaran tidak tentu hala. Dan asas bola sepak yang lemah sinonim dengan apa yang disajikan kepada peminat bola sepak tempatan sedekat dua ini. Jadi dengan pelan itu, maka asas ataupun pool kita akan menjadi lebih besar lagi. Dan apabila pool bakat kita lebih besar, kita akan dapat mencari pemain-pemain yang lebih baik daripada pool yang kecil yang ada pada hari ini. Hari ini, skuad bola sepak bawah 17 tahun Sekolah Menengah Kebangsaan Zabah, Kuala Pilah menjalani latihan fasa akhir sebelum perlawanan Liga Kementerian Pendidikan Malaysia hujung minggu ini. Mereka bakal berentap dengan pasukan dari Kepulauan Borneo, Sekolah Sukan Negeri Sabah SMK Datuk Peter Mojuntin. Skuad ini diketuai Muhammad Syukri Muhammad Hanafi, pemain pertahanan tinggi lampai berasal dari Seremban, Negeri Sembilan. Saya mula start main bola pada jam 4 dekat Rahang. Ada klinik bola sepak Negeri Sembilan. Yang saya hantar saya kat situ. Setiap hari Ahad pagi saya training kat situ. Lepas tu naik form tu baru saya pindah sini. Berpindah ke sekolah ini, langkah diambil Syukri bagi membantu menaikkan mutu permainannya dalam mengejar cita-cita. Dia dan bola sepak tak dapat dipisahkan dan keluarganya memahami minat mendalam Syukri. Yang bagi kelakan ayahlah, sebab ayah dulu pun main bola. Dia, keluarga saya dia semua orang sukan.
So dia galakkan saya main sukan lah. Daripada saya kecil, saya ikut ayah saya main bola. Saya minat tengok ayah saya main, saya ikut jejak dia. SMK Zakba yang juga merupakan Sekolah Sukan Negeri 9 dilatih Mazwan Abdul Mansur, anak jati Pekan Batu Kikir Jempol. Serius. Untuk perlawanan hujung minggu ini, Mazwan perlu memastikan pemainnya mencapai tahap kecergasan optimum. Oleh sebab itu, mereka perlu melalui latihan atau drill yang intensif untuk mencapainya. Latihan untuk kecergasan ni memang biasanya kita akan test. Kita akan test dengan blip test dan 2.4. Ada juga kita buat 2.7 untuk menguji tahap kecergasan. Dan setakat ni alhamdulillah semuanya melepasilah tahap kecergasan yang kita nak ni. SMK Zakba kini menduduki tangga kelima Divisyen Perdana Liga Kementerian Pendidikan Malaysia 2014. Dengan baki 7 perlawanan, kemenangan di tempat lawan hujung minggu ini bakal melonjakkan mereka ke tangga keempat, posisi terakhir untuk melayakkan diri ke pusingan kalah mati nanti. Oleh itu, persiapan rapi ini penting bagi membolehkan Syukri dan rakan-rakannya merebut peluang yang terhidang. Sementara itu, di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil, sekumpulan kanak-kanak mempersiapkan diri sebelum turun ke padang. Mereka kumpulan istimewa, terpilih antara ratusan yang lain bagi sebuah misi khas, layak ke Piala Dunia Remaja bawah 17 pada tahun 2019. Oleh kerana itu, pasukan ini digelar Squad Project 2019 sejajar dengan misi mereka. Untuk memastikan objektif penubuhan pasukan ini tercapai, ia mendapat sokongan penuh beberapa pihak. Antaranya termasuklah Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pendidikan dan Majlis Sukan Negara. Pemain-pemain cilik ini telah dikenal pasti bakat mereka sejak 2 tahun lalu. Jika dahulunya pelatih skuad ini hanya menjalani latihan pada hujung minggu lantaran lokasi pemain yang terpisah, namun sejak 2 bulan yang lalu mereka dikumpulkan di bawah satu bumbung dan menjalani latihan setiap hari di padang ini. Corak latihan bagi skuad projek 2019 ini berbeza berbanding program akar umbi terdahulu. Ia sebuah uji kaji bagi menerapkan falsafah baharu dalam sukan bola sepak tempatan. Ramai peminat-peminat bola sepak sekarang melihat macam mana Piala Dunia beraksi, bukan? Ya. Ini adalah cara yang kita nak bermain. Intensiti yang tinggi, tempo yang tinggi. Untuk bermain intensiti yang tinggi, tempo yang tinggi, kamu perlu conditioning yang tinggi. Supaya mereka boleh sentiasa transition football, kita kata di Eropah. Transition football sentiasa berterusan. Itu paling penting. Antara pelatih skuad projek 2019 ialah Muhammad Daniel Akmal Muhammad Fakhrul Rizal, penjaga gol bagi pasukan ini. Ketika kanak-kanak seusia dengannya lebih gemar bermain di posisi lebih depan, Daniel selesa bergelar seorang penjaga gawang. Daniel tengok TV, Daniel macam suka nak jadi keeper, macam tengok orang keeper luar negara main. Main dah bagus, macam Casillas. Daniel memang minat lah tu, macam Daniel terminat nak jadi goalkeeper. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Daniel antara muka baharu skuad projek 2019 terpilih pada awal tahun ini selepas menjadi penjaga gol terbaik sebuah kejohanan tahun lalu. Daniel pun tak sangka Daniel dapat masuk tim ni. Tapi Daniel yakinkan diri, main bersungguh-sungguh, tambahkan hati, main betul. Tu lah Daniel dapat main masuk tim ni. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang ini gaji mereka puluhan ribu. Saya rasa zaman-zaman dulu di mana kita dapat menunjukkan prestasi yang baik di peringkat antarabangsa, tak adalah gaji berpuluhan-puluhan ribu. Saya tengok pemain kita masih lagi statik.
Sekolah Sukan Negeri 9 SMK Zakbar mula dibuka lebih separuh abad lalu. Bermula sebagai sekolah harian biasa, ia kemudian dinaik taraf menjadi Sekolah Sukan Negeri pada tahun 2009. Hari ini, SMK Zakbar ditakbir pengetuanya, Muhammad Sazali Sam. Sazali seorang pendidik sejati dengan pengalaman lebih 3 dekad bergelar guru. Selepas berbakti di sebuah sekolah di Seri Menanti, Sazali menerima cabaran mentadbir sebuah sekolah sukan apabila dilantik sebagai pengetua SMK Zakbar awal tahun lalu. Kita punya KPI ialah kepada pencapaian ataupun prestasi sukan. Jadi di sekolah sukan ni kita menumpukan kepada 6 sukan teras. Dia ada jurulatih yang berkelayakan yang akan mana menunjuk memberi tunjuk ajarlah kepada pelajar ataupun atlet dia. Dan di samping itu juga kita tak tinggalkan dalam bidang akademik. Sebab di sekolah sukan Negeri 9 Zakbar ni kita dah meletakkan satu tagline. Tagline dia ialah piala dijulang, ijazah digenggam. Jadi kita memang telah meletakkan selain daripada kita hebat dalam bidang sukan, kita juga nak hebat dalam bidang akademik. Bukan mudah untuk merealisasikan visi Cikgu Sazali, apatah lagi atlet di sekolah ini punya jadual yang padat. Ada kalanya atlet seperti Syukri tidak dapat menghadirkan diri ke sesi persekolahan kerana terlibat dengan pertandingan di luar daerah. Tetapi itu tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk tidak menimba ilmu. Bagi saya sendirilah, saya pun berpegang teguh untuk meletakkan atlet saya hebat dalam bidang sukan dan juga hebat juga dalam bidang akademik. Bagi saya akademik itu tak ada kompromi lah. Dan kita juga dah set pelajar kita. Memang kalau kita tengok rutin dia agak rigid, tegas dan sebagainya. Jadi memang kita dah aturkan program harian dia kat sini. Jam 1.30 petang, sesi persekolahan bagi pelajar di SMK Zakbar tamat. Namun, tamat sesi persekolahan bukan penamat kepada proses pembelajaran mereka. Sejak Sazali mengambil alih pentadbiran sekolah ini, sekurang-kurangnya satu minggu sekali pelajar perlu ke surau untuk latihan amali solat. Ia sebahagian usaha membentuk sahsiah diri yang menyeluruh. Atlet di sini diajar mencari keseimbangan antara aktiviti sukan, akademik dan rohani. Bagi Syukri sendiri, keyakinan dirinya semenjak berpindah ke SMK Zakbar meningkat dan dia kini tidak segan untuk mengimamkan rakan-rakannya yang lain. Jam 4 petang, pelatih bola sepak di sini akan turun ke padang untuk memulakan latihan harian mereka. Walaupun tiada masa untuk berehat panjang, atlet seperti Syukri tahu apa yang dilalui mereka ini penting untuk mencapai prestasi tinggi yang diimpikan dalam mengejar kejayaan. Perlawanan mini antara pelatih ini salah satu cara memahami aspek teknikal permainan yang dimahukan jurulatih. Syukri sebagai pemain pertahanan perlu mengekang asakan, menutup peluang pihak lawan. Forward datang, saya yang kena stopkan diorang, stopkan pergerakan diorang. Mazwan bergelar jurulatih untuk pasukan ini sejak 3 tahun lalu. Oleh itu, dia tahu setiap kelebihan dan kekurangan pemain di bawah kendaliannya. Dahulu pada tahun pertama melatih anak-anak muda ini,
Mazwan lebih membaiki aspek asas bola sepak seperti hantaran dan pergerakan pemain bersama bola. Tetapi sekarang ini, seiring dengan usia pelatih yang semakin matang, mereka perlu diterapkan ilmu taktikal permainan bola sepak yang berbeza-beza. Dari segi pemahaman corak permainan yang kita ataupun saya terapkan, di permulaan musim mungkin sukar untuk mereka faham kerana biasanya ataupun kebiasaan game yang mereka lalui sebelum ni adalah sistem 4-4-2. Jadi bila saya tekankan 4-2-3-1 ni, perlukan masa seperti yang saya cakap, disiplin permainan perlu tinggilah. Maknanya budak player ataupun player kena betul-betul faham, dan alhamdulillah setakat ni mereka dah mula faham dan okeylah. Kelemahan perkara asas dan pemahaman taktikal yang lemah antara punca yang dikenal pasti sebagai kekurangan pemain profesional tempatan yang ada sekarang. Langkah untuk membaik pulih kelemahan ini perlu diambil segera. Hari ini kita tidak ada DNA yang khusus. Ramai yang tengok pemain ataupun pasukan kebangsaan kita main bola sepak, kita masih lagi bergantung kepada corak permainan yang lama. Mungkin long ball, hantar bola ke atas, harapkan sesiapa untuk kejar bola tersebut. Saya tengok pemain kita masih lagi statik. Pemain senior kita bukanlah nak kata lemah dari segi basic, tapi bagi saya mungkin banyak lagi kemahiran-kemahiran yang perlu diperbaiki. Dan kalau nak baiki, sebenarnya kena bermula dari akar umbi lah. Apabila mereka dah menjadi senior, sebenarnya susahlah untuk nak dibaiki. Liga tempatan memasuki era profesional lebih 2 dekad lalu. Namun jika pencapaian pemain kini dan pemain bertaraf amatur terdahulu, umpama langit dan bumi bezanya. Sekarang ini gaji mereka puluhan ribu. Saya rasa zaman-zaman dulu di mana kita dapat menunjukkan prestasi yang baik di peringkat antarabangsa, tak adalah gaji berpuluhan-puluhan ribu. Zaman Chin Aun, zaman Mokhtar, zaman Arumugam, hatta zaman Tiong Kim sekalipun tak adalah gaji sampai itu. Tetapi sekarang ini ironinya, walaupun kita main, ialah saya tak tahu nak kata apa, main teruk di peringkat antarabangsa, tetapi gaji pemain-pemain top kita amat tinggi sekali. Rasuah pula duri dalam daging yang menghalang kemajuan bola sepak negara. Sesuatu perlu dilakukan untuk menyahkan titik noda ini selama-lamanya. Untuk pemain-pemain, players education ini penting bermula daripada bawah. Tetapi mesti keseluruhan. Persiapan akhir SMK Zabah untuk perlawanan hujung minggu ini berjalan lancar. Banyak kelemahan ketika perlawanan pertama dahulu sudah dikenal pasti dan dibaiki jurulatih. Dari rekod pertemuan sebelum ni, kita seri satu sama dengan Sabah. Dan berdasarkan game tu juga, kita tengok Sabah ni mempunyai permainan yang keras sedikitlah. Jadi apa yang saya cuba tekankan, cuba bermain dengan lebih pantas. Dan maknanya support game tu as a team lah. Bertahan as a team, kemudian menyerang kita cuba lebih pantas juga sebagai as a team. Sekolah Sukan Negeri 9 SMK Zabah antara 14 sekolah sukan negeri yang ditubuhkan oleh Kementerian Pendidikan. Ia bak acuan untuk melahirkan atlet masa hadapan negara, termasuklah dalam sukan bola sepak. Tetapi sayangnya, inisiatif dianggap belum berjaya. Tahun 1999, inilah sasaran FAM untuk pasukan Malaysia layak ke Piala Dunia. Sasaran mungkin telah meleset, tapi mungkinkah ada sinar di hujung terowong gelap? Kita cukup beringin melihat di pentas dunia pemain-pemain
dari Malaysia atas nama tim Malaysia bertanding di pentas bola sepak yang tertinggi sekali. Cita-cita peribadi saya melihat Malaysia qualify dalam pertandingan Piala Dunia. Ini bukan projek KBS, ini bukan projek FEM, ini bukan projek Kementerian Pelajaran. Ini projek rakyat Malaysia, projek nasional. Jadi dengan plan itu, maka asas ataupun pool kita akan menjadi lebih besar lagi. Dan apabila pool bakat kita lebih besar, kita akan dapat mencari pemain-pemain yang lebih baik daripada pool yang kecil yang ada pada hari ini. Skuad Projek 2019 antara titik mula Pelan Pembangunan Bola Sepak Negara PPBN ini. Pemain bawah 12 tahun ini dilatih Lim Kiong Kim, pengarah teknikal PPBN sendiri. Dengan pengalaman lebih sedekat sebagai jurulatih pasukan belia Bayern Munich, Tiong Kim dianggap nama paling sesuai untuk menggalas tugas ini. Bila mereka dapat bola, kamu mesti keluar, kamu mesti di sana, tak ada jaga orang. Pengalaman dia bukanlah pengalaman yang kita boleh kata pengalaman yang remeh. Ini pengalaman bertaraf antarabangsa, kelas dunia. Kita mempunyai banyak bakat, tetapi masalah bakat ni akan terganggu apabila kita tidak mempunyai infrastruktur atau struktur dalam bola sepak. Selain infrastruktur bola sepak yang akan dibaik pulih dan ditambah baik di setiap negeri, PPBN juga ingin mewujudkan falsafah atau DNA baru bola sepak tempatan. DNA yang diterapkan Tiong Kim menjurus kepada permainan yang lebih agresif dan dinamik dengan serangan bermula daripada penjaga gol dan pertahanan bermula daripada penyerang. Selain itu, pembentukan kendiri pemain satu aspek penting menjayakan program ini. Sejak menyertai skuad projek 2019 awal tahun ini, Daniel lebih berdisiplin lantaran duduk berjauhan dari keluarga. Tiada lagi ibu yang boleh membantu menyediakan kelengkapan seharian. Daniel dan rakan-rakannya kini tinggal di asrama sementara di Sekolah Sukan Bukit Jalil bagi memudahkan mereka menjalani latihan di Majlis Sukan Negara yang terletak berhampiran. Rakan-rakannya inilah keluarga baru bagi Daniel. Duduk di bawah satu bumbung dapat merapatkan lagi hubungan mereka sepasukan. Harapannya ia mampu diterjemahkan ke dalam padang ketika beraksi nanti. Pelatih skuad projek 2019 ini pada pagi harinya bersekolah di sebuah sekolah berhampiran. Peperiksaan UPSR yang bakal tiba tidak lama lagi memerlukan mereka membahagikan masa dengan sebaik mungkin. Walaupun sibuk dengan latihan dan pertandingan, tiada alasan untuk tidak meluangkan waktu menelaah pelajaran. Mereka beruntung tinggal bersama bagi membantu jika ada persoalan yang bermain di minda. Jadual tu memang susah nak buat lah. Macam nak bagi masa main, training, sekolah, kerja sekolah. Balik sekolah kan, sempat lagi lah nak cover balik kan. Macam nak pergi training tu lah macam. Lepas tu dah habis training, sempat lagi boleh belajar. Kalau dah habis training macam lewat sikit kan. Boleh. Kalau kita orang balik bilik, kita orang belajar sama buat study group kat sini. Kita ingin pemain-pemain kita mempunyai personality yang bagus, karakter yang bagus,
sikap yang bagus, sikap tu paling penting dalam bola sepak ataupun dalam semua sports, ya. Dan juga dan mereka mempunyai good mental strength. Itu yang paling penting untuk kami mendidik pemain-pemain kita. All these four points are very important in football. Not just training. Training itu ini adalah is like a byproduct. Disiplin inilah yang suatu hari nanti akan membantu Daniel dan rakan-rakannya mengecapi kejayaan. Sebagai seorang penjaga gol, beberapa kriteria perlu dicapai Daniel mengikut teras strategik PPBN. Dia perlulah fleksibel, mempunyai kekuatan loncakan dan gerak-geri yang berkarisma. Selain itu, Daniel juga perlu pandai memberi arahan membina kepada barisan pertahanan dan menguasai sepenuhnya ruang penalti. Walaupun usianya muda, Daniel matang dan tahu bila dia melakukan kesilapan. Daniel baiki macam Daniel masuk bilik kan. Daniel fikir-fikirkan balik sebab apa terlepas bola, macam ada gangguan ke apa ke. Dia fikir-fikir balik, lepas tu belajar lagi pada coach. Sebab apa tanya coach, sebab apa kesilapan. Melalui PPBN, bilangan pemain bawah usia 17 tahun kini berjumlah 6,000 orang. Kerajaan berhasrat bilangan ini dapat ditambah kepada lebih 50,000 menjelang tahun 2020. Oleh itu, pencarian bakat muda di seluruh negara penting dalam menjayakan misi ini. Kita mesti bermula daripada awal, pemain-pemain budak-budak ini daripada umur 6, 7, 8 supaya apabila mereka sentiasa bermain bola, conditioning mereka akan meningkat. Tiap-tiap tahun mereka bermain meningkat. Supaya apabila mereka tiba dalam umur katakan 20, mereka have no problem with conditioning. Pembangunan bola sepak untuk pemain-pemain, players education ini penting bermula daripada bawah. Tetapi mesti keseluruhan. Selain pembangunan bakat, pembangunan jurulatih juga satu lagi teras strategik PPBN. Pendidikan jurulatih yang berterusan amat dititikberatkan. Jurulatih perlu didedahkan kepada aspek latihan terkini yang sentiasa berubah. Kami sebagai jurulatih telah dipanggil untuk menjalani kursus bersama dengan Coach Lim Tiong Kim dan kami didedahkan dengan teknik-teknik asas supaya kami boleh terapkan kepada pemain. Dan setakat ni memang kita cuba jalankan modul yang diberi oleh Plan Pembangunan Negara. Walau macam mana pun benda tu baru berlaku tahun ni, jadi hasilnya kita masih belum dapat lihat. Secara realistik, hujung 2020-an ataupun awal 2030-an. Ini saya cakap sebagai pengasas plan ini. Saya cakap secara realistik sebab dia memerlukan 2-3 generasi sebelum, yalah, kalau kita ambil pemain-pemain daripada umur 7 tahun sekarang ini, dia hanya akan sampai ke peringkat kebangsaan pada 15 tahun akan datang. 15 tahun akan datang dah sampai penghujung tahun 2020-an kan. So itu yang realistik lah. Jadi maknanya kita mula daripada zero. Saya ingin main lebih jauh seperti mana idola saya Aidil yang boleh main kebangsaan. Esok pemain skuad SMK Zabar akan berlepas ke Kota Kinabalu bagi menghadapi perlawanan menentang Sekolah Sukan Negeri Sabah SMK Datuk Peter Mojuntin. Ia perlawanan genting bagi mereka dalam mengejar misi layak kepusingan kalah mati. Oleh itu, taklimat khas diberikan pengurus pasukan Isham Ismail bagi menaikkan semangat anak-anak muda ini untuk berjuang habis-habisan mengejar kemenangan. Sementara itu, skuad projek 2019 pula menjalani latihan untuk persiapan kejohanan di Saitama, Jepun
penghujung bulan ini. Pendedahan awal kepada perlawanan antarabangsa satu aspek yang ditekankan Lim Tiong Kim kepada pasukannya. Skuad ini baru pulang dari beberapa seri perlawanan persahabatan di Jerman bulan lalu bagi menimba pengalaman di Eropah. Kita perlu beri mereka exposure di luar negara supaya mereka mempunyai ataupun cuba overcome problem seperti inferiority complex, di mana pemain-pemain pasukan ini yang berada di Germany selama 2 minggu, kita mempunyai perasaan inferiority complex dan juga this fear factor. Ya. Jadi ini adalah satu perkara yang paling rumit sekali, di mana jikalau kita lebih awal memberi pemain-pemain kami yang lebih muda exposure kepada luar negara lebih baik, supaya inferiority complex ini akan berkekurangan. Biar sibuk dengan latihan dan sesi persekolahan, pada hujung minggu, Daniel dan rakan-rakannya diberi peluang untuk pulang ke rumah masing-masing untuk meluangkan masa bersama keluarga. Petang ini, Daniel dijemput bapa angkatnya, Nordin Ismail. Berbanding dengan sesetengah rakannya yang lain, Daniel bertuah kerana rumahnya terletak di Lembah Klang yang membolehkan Daniel pulang apabila dibenarkan jurulatih. Musim Piala Dunia 2014 ketika ini antara detik ditunggu Daniel sekeluarga. Kesemua ahli keluarga Daniel meminati sukan bola sepak. Menonton perlawanan Piala Dunia memberikan peluang kepada Daniel belajar menerusi aksi bintang-bintang antarabangsa kegemarannya. Siapa tahu, mungkin satu hari nanti keluarganya dapat menyaksikan Daniel pula beraksi di kaca televisyen mewakili pasukan kebangsaan di pentas teragung bola sepak. Saya bagi galakanlah jika itu yang dia minat sehingga dia dewasa nanti. Jika dia pilih bola sepak sebagai masa depannya, jadi keluarga saya setujulah. InsyaAllah kalau dia berjaya nanti, kami sokong dia lah. Daniel seorang anak muda yang aktif sejak daripada kecil lagi. Sukan menjadi medan dirinya untuk cergas, dan bola sepak menjadi pilihan bekas pelajar sekolah kebangsaan Taman Selayang satu ini. Bakatnya memang tidak dapat dinafikan lagi. Apatah lagi, baru-baru ini Daniel diiktiraf sebagai penjaga gol terbaik dalam sebuah kejohanan persahabatan ketika di Jerman. Saya rasa kalau tim ni banyak berkombinasi dalam game, banyak bersuara dalam game, sungguh-sungguh ada semangat, semangat setiap kawan semua ada. Saya rasa memang boleh pergilah. Di Penampang Sabah, pemain SMK Zakba memanaskan badan sebelum turun menentang SMK Datuk Peter Mojuntin petang ini. Tiga mata penuh diburu mereka. Tiada ruang untuk alpa dan melakukan kesilapan walaupun tekanan hebat dirasakan kerana beraksi di hadapan penyokong pasukan lawan. Kita harapkan melalui serangan yang kita dah susun, taktikal yang kita dah buat akan menghasilkan gol lah. Dan kita akan menang mungkin dengan counter macam tu mungkin. SMK Zakba menyepak mula perlawanan dalam misi memburu kejayaan.
serangan silih berganti. Kedua-dua pasukan tidak mahu menamatkan perlawanan dengan tangan kosong. Syukri sebagai ketua pasukan mengepalai pakerakannya mengekang asakan pihak lawan. Separuh masa pertama berakhir tanpa jaringan. Setelah perlawanan memasuki separuh masa kedua, SMK Zakba melakukan beberapa serangan berbahaya. Dan akhirnya, mereka berjaya. Serangan yang bermula dari bahagian kiri padang membolehkan pemain gantian Muhammad Azhar Muhammad Sum menjaringkan gol melalui rembatan ke dalam gawang terbuka. Tamat perlawanan, SMK Zakba menewaskan lawan mereka dengan satu gol berbalas kosong. Saya harapkan supaya mereka akan jadi seorang pemain yang berkemahiran tinggi. Maknanya di segi pasaran nanti tu pulang, mungkin kelab akan ambil ke, negeri akan ambil ke, ataupun kita harapkan supaya satu ketika nanti lahirnya seorang pemain bola sepak yang dulunya berasal daripada Sekolah Sukan Negeri 9 SKM Zabah. Saya ingin main lebih jauh seperti mana idola saya Aidil yang boleh main kebangsaan. Pembangunan sukan bola sepak bermula dari akar umbi. Ia bukan boleh dilakukan sekelip mata. Tiada jalan mudah untuk mencapai kejayaan. Corak permainan dan personaliti perlu bergerak seiring dan diterapkan sejak muda. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya.